الذي أمرنا بإصلاح عيشتنا لنيل السعادة والرضا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفرج. رواه البخاري ومسلم. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة في مسجد البحري yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan di tahun baru ini amal ibadah kita semakin meningkat. Mudah-mudahan di tahun baru ini semangat kita beribadah kepada Allah semakin meningkat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, kalau berbicara tentang waktu, waktu begitu berarti, berharga. Bagi mereka yang mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan manfaat. Yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Asr, wal 'asri, demi masa. Maka dalam ayat lain pun Allah berfirman, wal fajri, wasyamsi, wadhuha, walaili, dan sebagainya, yang menjelaskan waktu begitu berarti. La ta'uddal ayyam allati madat. Waktu itu tidak akan berulang kembali yang sudah lewat. Tahun tidak akan terulang kembali yang sudah lewat. Wal 'asri, demi masa. Allah telah menegaskan, innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan merugi umumnya. Apa sebabnya? Karena tanpa sadar, tidak sadar, tidak mampu dikelola waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama mengelola waktu. Beliau menegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi waktu. Waktu untuk beribadah kepada Allah. Waktu untuk bekerja atau menghasilkan produktivitas, sesuatu yang bermanfaat. Dan waktu untuk beristirahat. Bahkan istirahatnya Nabi sangat luar biasa. Nabi jarang. Kalau tidur sampai larut malam, justru harapannya bisa qiyamul lail. Fatahajjat bihi nafilatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam mengelola waktu sangat luar biasa. Bahkan diteliti, Nabi jarang sakit. Dalam usia 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sakit. Tak lain karena mampu mengelola waktu dengan sebaiknya, digunakan dengan maslahat. Bahkan pola hidup Nabi tak lain, di antaranya pola ibadah Nabi,
pola pikir Nabi, pola tidur Nabi, pola makan Nabi, di kamar mandi pun diatur juga, mengelola dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi menjelaskan, kalau kita ingin istirahat, tidur pun diatur. Summa ittaji ala sikkikal aiman. Sangat disunnahkan untuk tidur, kita berbaring ke sebelah kanan. Ternyata diteliti para ilmuwan, tidur cara Nabi ternyata sangat luar biasa. Organ jantung kita menjadi sehat, paru-paru sehat. Otak sebelah kiri yang biasa berpikir keras diistirahatkan. Bahkan kaki kiri tangan kita beristirahat. Bahkan orang yang tidurnya posisi sebelah kanan lebih pulas. Bahkan boleh jadi, kenapa kita renungkan sering tidur, boleh jadi sering tidur mimpi yang buruk karena posisi tidur kita yang belum menghadap kanan. Kalau posisi kita tidur sebelah kiri atau tengkurap, boleh jadi jantung kita tertekan sehingga kita boleh jadi mimpi yang buruk. Sumakit toji ala sikikal aiman wal asri, demi masa innal insana lafi khusr, manusia umumnya merugi, tapi siapa mereka yang untung? Allah menegaskan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan mereka yang mengerjakan amal saleh. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Sofadiyah, beliau menegaskan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh kelezatan iman. Apa sebabnya? Karena dia mengingat Allah, karena dia mengetahui Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya memperoleh ketenangan. Wa yaltazul mu'minuna bi dzikrillah wa ma'rifati. Orang yang beriman kepada Allah memperoleh yang namanya kelezatan iman, lezat nikmat, lezati. Orang yang beribadah karena iman, ibadah kalau tidak dengan iman terasa berat, tapi dengan iman terasa nikmat. Berjamaah berat, tapi karena kita mampu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, dengan sholat berjamaah lebih afdal. Kita tingkatkan sholat sunnah kita, manajemen waktu. Tahun 2013, bagaimana amal ibadah kita? Harapannya 2018, amal ibadah kita lebih baik lagi. Yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Hasr, surah 59. Allah pun menggunakan redaksi iman dan takwa. Kalau ingin mengelola waktu, membuat planning, membuat perencanaan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan, diseru orang yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Asr, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Bahkan wa'aminus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itulah orang yang beriman, mudah dia. Bersedekah berat. Kalau tidak karena iman, tapi karena iman kepada Allah, bersedekah menjadi seolah-olah kewajiban kita. Karena nikmat manfaat kita bersedekah, infak, apalagi harta kita cukup nisab. Bicara tentang haul, bicara tentang waktu, diingatkan juga, sudahkah tahun 2017 agenda kita yang belum kita tunaikan, umpamanya menunaikan zakat. 2018 kalau cukup haul, jangan lupa untuk ditunaikan zakat. La zakata hatta yahula 'alaihil haul, tidak wajib zakat sampai harta kita cukup menunaikan zakat. Orang yang beriman, mudah dia berbakti sama orang tuanya. Orang tuanya, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh,
anak yang soleh dalam hadis catatan nggak cukup, tapi mereka yang mendoakan orang tuanya. Awwaladun soleh ia ta'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidai, dan semuanya harapannya orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Kalau bicara tentang waktu, waktu dari tahun 2017, 2018 tidak ada yang berbeda. Dalam 1 menit 60 detik. Dalam 1 jam 60 menit dan seterusnya. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah apakah amal ibadah kita semakin meningkat. Yang Allah telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, disandingkan dengan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarullah bihi, Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya, al-imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara waktu, jangan sombong dengan jabatan yang kita miliki. Jangan bangga dengan jabatan, dengan harta yang kita miliki. Jangan bangga dengan anak yang cerdas yang kita miliki kalau tidak menjadi anak yang saleh dan yang saleha. Hendaknya kita merenung bagaimana rezeki kita. Tahun 2017, 2018 kita buat perencanaan. Harapannya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Inilah harapannya. Kalau kita ingin bermanfaat, belajarlah dengan bubuk kopi. Bubuk kopi dicampurkan dengan air yang panas yang warnanya bening. Ketika dicampur kemudian keluar aroma wangi. Yang merubah bukan airnya tapi kopinya yang merubah. Harapannya kita dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kantor, kementerian yang kita muliakan ini, atau di tempat yang lainnya, hendaknya kita jangan dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi dengan akhlakul karimah, dengan amal-amal kebaikan. Menjadi manusia yang bermanfaat, bahkan Nabi menjelaskan, kalau ingin mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, hendaknya kita dikasih waktu usia panjang dengan amal kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dikasih panjang usia, kemudian dia baik amal ibadahnya. Wa sarrun nas man tala umruhu wa sarru amalu. Seburuk-buruk manusia, mereka diberikan panjang usia tapi buruk akhlaknya. Wajar kalau Nabi menyatakan dalam sabdanya, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas. Kebanyakan manusia lupa, terlena dengan waktu, dengan hartanya, dengan jabatannya. Apa karena nikmatnya? Ni'matani, ada dua nikmat yang Allah berikan. Maghbunun tapi lupa, lalai. Bihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farad. Waktu sehat dan waktu luang. Umumnya manusia dikasih waktu luang dipansi panjang usia 2017 tapi tidak digunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena dalam Al-Qur'an nyatakan amanu wattaq, disandingkan sampai ittaqullah dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, wattaqullah sampai dua kali diulang. Tapi jangan lupa wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap diri melihat, membuat perencanaan untuk hari esok. Ligot di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan hasibu anfusakum bil a'malis shalihat. Introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Sebelum nanti kita akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih hidup, kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat anak kita, buat saudara kita, buat keluarga kita, buat tempat kita kerja, di masjid yang kita muliakan, dimanapun kita berada. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, jangankan bisa memberikan manfaat buat orang lain, buat beribadah, sholat saja tidak bisa. Kalau kita renungkan orang yang meninggal dunia sama orang yang hidup, ternyata sebetulnya sama. Tidak ada yang berbeda. Jasadnya sama.
Lengkap semuanya, yang beda adalah tidak ada ruhnya. Yas'aluna ka'anil ruh. Oleh ruh min amri rabbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2012 di bulan Januari, diibaratkan kalau kita buka lembaran buku yang baru. Baru satu lembar, baru 5 halam, dalam halaman pertama baru berapa baris. Yang perlu kita renungkan bagaimana rencana yang akan datang. Rencana penting dalam sebuah manajemen waktu. Tapi apalah artinya sebuah rencana kalau tidak ada action? Tidak ada pengorganisasian, tidak ada evaluasi. Hasibu anfusakum bil a'mali shalihah. Dengan amal-amal yang baik. Berapa banyak orang sudah menumpuk kekayaan di dunia ini. Ternyata dalam sekejap Allah uji. Dengan gelombang tsunami. Dengan kebakaran. Dalam seketika dia meninggal dunia. Tidak ada harta yang dibawanya. Mumpung Allah berikan usia panjang, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan amal-amal kebaikan, insya Allah kita termasuk min khairin nas, termasuk manusia yang terbaik. Dalam hadis Nabi pun yang lainnya ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam mengelola waktu jangan lupa kita untuk senantiasa belajar, meningkatkan takwa kita, melaksanakan amar ma'ruf dan jalin silaturahim. Khairun nas aqrabuhum wa taqahum wa amruhum bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa awsaluhum lir rahim. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka yang berilmu pengetahuan. Wahyu yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ikra, bacalah, bacalah. Mumpung hayat dikandung badan, kita belajar, belajar. Jangan hanya belajar ilmu umum saja, belajar ilmu agama. Kita bisa belajar Ibnu Sina, ternyata bukan hanya belajar ilmu umum saja. Ilmu agama juga sama. Beliau bahkan menulis kitab Kitab Tib, yaitu ensiklopedia kedokteran, dikenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Rus dikenal juga tidak hanya belajar ilmu umum saja, ilmu agama, sehingga beliau paham tentang bagaimana beliau menulis kitab Bidayah Al-Mujtahid. Di luar negeri dikenal dengan Averroes. Kemudian Al-Haisami, Al-Hazen yang menemukan dialektik dan lain sebagainya. Oleh karenanya, akrawum, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu pengetahuan. Yang dikategorikan, kita ajarin orang yang tidak tahu ilmu, kita ajarkan ilmu kita bermanfaat. Selama kita meninggal dunia, ilmu itu akan mengalir, apalagi kita ajarkan dalam ilmu agama. Ilmu nafi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Di tahun 2018 ini, kita diingatkan untuk membuat rencana. Ligot, ternyata dalam tafsir maknanya itu, umumnya para mufassir menafsirkan maknanya liyaumil qiyamah, untuk hari akhirat. Kalau kita ingin bahagia saja di dunia ini dengan berupaya kita menabung, menyicil dengan kebaikan sehingga kita peroleh kenikmatan hidup di dunia ini. Apalagi kehidupan di akhirat lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya agar senantiasa menjadi manusia yang terbaik. Bahkan kalau saat punya hutang, jangan lupa untuk segera menunaikan hutang. Matlul ghaniyyu zulmun. Nabi menjelaskan, orang yang menunda-nunda hutang termasuk kezaliman. Orang yang membayar hutang termasuk manusia yang terbaik. Inna min khiyarikum ahsanukum qada'a. Karena Nabi tidak mau menyalatin orang yang masih ada hutang, sehingga setelah ada yang menanggung baru mau disolatin. Mudah-mudahan di tahun 2018 muamalah kita semakin baik. Kita senantiasa melaksanakan mencari rezeki yang halal dan yang baik, menjauhkan dari praktek riba, dan untuk membersihkan harta kita jangan lupa kita untuk segera menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf, karena akan menjadi penolong saat kita nanti meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatul hakim. Astaghfirullah wa atubu ilaih.